Kalau aku mah ya udahlah, kayak ya udahlah, namanya kan juga kita public figure ya. Mau kayak gimana pun ya itu hak mereka, mau jodohin sama siapapun. Menurut lu gimana sih melihat sosok seorang gadis dia bisa bermain gitar juga? Lu gimana sih ngeliatnya? Hebat dong, dia punya skill, punya kemampuan main gitar seperti itu. Ya bisa, bisa nanti aja, bisa kita atur nanti, bisa atur ke manajer aku atau kayak gimana. Pas jadwal aku kosong seperti itu, mungkin suatu saat kita bisa kolaborasi, bikin something seperti apa, seperti itu. Banyak mas, banyak banget, ada beberapa juga kan yang benar-benar suruh collab dong kak, collab sana, collab sini kak. Cuman kan balik lagi waktunya, terus misalnya aku bisa, orang itu gak bisa, atau seperti itu, kayak gitu. Banyak momen yang belum pas aja waktunya kalau collab-collab. Banyak kok yang banyak collab yang super-super seperti itu. Kalau aku mah ya udahlah, kayak ya udahlah, namanya kan juga kita public figure ya. Mau kayak gimana pun ya itu hak mereka, mau jodohin sama siapapun seperti itu. Kita sebagai publik yang terima-terima aja, selagi itu nggak bikin kita kenapa-napa, it's okay.